Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru Saham. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara mendapatkan passive income dengan copy trading di Hot Forex. Sebelumnya, kita sudah membahas cara withdraw di Hot Forex. Bagi yang belum menonton videonya, bisa menonton terlebih dahulu, cek linknya di kolom deskripsi. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan passive income dengan copy trading di Hot Forex. Pertama, masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi, kemudian login dengan MyHFID dan juga password. Copy trade atau menjadi penyalin sinyal dari master trader berarti kita akan mengikuti semua aktivitas jual beli dari trader yang lebih berpengalaman, sehingga kita tidak perlu trading sendiri dan bisa mendapatkan passive income. Klik menu atau tombol yang berbentuk layers pada sudut kiri bawah, kemudian klik HF copy. Di sini terdapat 3 pilihan menu. Yang pertama, akun strategi baru jika kita sebagai master. Kemudian akun pengikut saya jika kita sebagai follower atau copy trader. Dan juga kita bisa lihat daftar strategi atau list dari master-master yang ada. Di sini kita coba lihat dulu daftar strategi. Jadi ini adalah list master yang tersedia untuk bisa kita copy atau follow. Di sini kita bisa sorting sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti contoh, jika kita ingin melihat dari segi keuntungan yang paling tinggi, kita bisa klik keuntungan, maka akan otomatis datanya akan berurutan dari keuntungan yang paling tinggi ke yang paling rendah. Jadi rekan-rekan bisa memfilter dari segi pengikut, skor stabilitas, atau jenis akun. Di sini kita sudah memfilter dari segi keuntungan. Kemudian untuk skor stabilitas, rekan-rekan bisa juga melihatnya berdasarkan nilai angkanya. Jadi kalau misalnya skor stabilitasnya 1 atau 2 atau maksimal 3, itu berarti semakin tinggi atau semakin stabil gitu. Next, untuk melihat detail performance, rekan-rekan bisa klik tampilkan profil. Di sini rekan-rekan juga bisa lihat akunnya aktif sejak kapan. Usahakan juga memilih master trader yang sudah join lama. Di sini juga ada jumlah pengikutnya, yaitu 18 orang, dan biaya kinerja atau profit sharingnya 20%, yang artinya master trader akan mendapatkan 20% dari setiap keuntungan. Selain itu juga ada maksimum nilai penurunan investasi atau drawdownnya. Next, juga ada informasi umum, yaitu jenis akun dan negara. Kemudian juga ada statistik keuangan. Di sini kita bisa lihat saldo sekarang serta modal awalnya. Next, ada perdagangan. Di sini ada jumlah perdagangan yang ditutup dan jumlah perdagangan yang terbuka. Serta rekan-rekan juga bisa lihat performa, ekuitas versus saldo, serta aktivitas perdagangan dari master trader. Kemudian untuk melakukan copy trade, rekan-rekan harus mempunyai akun follower terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan bisa back dulu. Kemudian pilih akun pengikut saya, lalu klik buka akun follower baru. Pilih tipe akun yang diinginkan, ada premium dan send. Di sini saya contohkan yang send. Kemudian klik lanjutkan. Pada bagian ID introducing broker, isikan 352754. Kemudian centang kolom konfirmasi dan klik selesai, maka akun follower kita sudah jadi dan kita sudah bisa mengikuti master trader. Oke, di sini saya sudah memiliki akun follower atau akun pengikut dengan kedua jenisnya, yaitu untuk yang jenis send dan juga yang premium. Next, kita sudah bisa mengikuti master trader. Langsung saja kita lihat daftar strategi. Di sini saya pilih salah satu master trader yang ingin di follow. Ini saya akan contohkan dan pilih salah satu. Kemudian kita klik ikuti. Kemudian rekan-rekan bisa isi kolom yang terdiri dari, yang pertama itu pilih follower account yang ingin digunakan. Kemudian isikan dana yang ingin digunakan, minimal 25 USD. Next, isikan alokasi volumenya berapa, apakah rekan-rekan ingin menggunakan seluruh dana atau hanya 50%, 70%, dan seterusnya. Kemudian tetapkan level rescue atau resiko, ada 10%, 20%, atau jika ingin 40%.
Ini digunakan untuk menentukan stop loss. Jadi nanti akun rekan-rekan akan otomatis stop loss jika dana tersisa hanya sebanyak level rescue yang rekan-rekan tentukan. Contohnya rekan-rekan memiliki dana $300 dan memilih level rescue 40%. Maka ketika dana rekan-rekan hanya tersisa 40% dari $300, maka akan otomatis stop loss. Kemudian pilih copy minimum volume ya atau tidak dan copy maksimum volume. Jika sudah, rekan-rekan tinggal klik mulai mengikuti, maka akun rekan-rekan nanti sudah otomatis menjadi pengcopy dari master trader yang rekan-rekan pilih tadi. Jadi rekan-rekan tinggal tunggu saja, nanti akan otomatis mengikuti dari master trader yang telah kita follow atau ikuti tadi. Oke rekan-rekan, demikian pembahasan cara mendapatkan passive income dengan copy trading. Semoga bisa membantu rekan-rekan semuanya. Next kita akan bahas cara menjadi master tradernya. Bagi rekan-rekan yang masih bingung cara daftar, deposit atau trading, bisa menonton video kita sebelumnya yang tentunya hanya di YouTube channel Guru Saham. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Like dan share juga bila dirasa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.